Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bersama Gang Brother. Dalam episode kali ini gue akan membahas motor custom dan motor custom lagi teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ingat konten gue sebelumnya yaitu Yamaha Scorpio Custom Bobber milik Om Rey yang di Jakarta yang gue sebut sebagai Sultan karena telah membeli 2 unit sekaligus. Nah, pada episode kali ini gue membahas tag keduanya teman-teman, tentang episode keduanya yaitu Yamaha Scorpio Custom Bobber. Nah, yang berbeda dari Bobber kita kali ini ada sedikit teman-teman ya untuk desain dan warna. Ini gue buat berbeda, teman-teman, gue buat berbeda karena gue gak pengen kasih yang sama untuk karakter untuk dua motor ini karena gue pengen ada varian yang berbeda ya teman-teman. Tapi sebelum gue bahas lebih jauh mengenai motor ini, gue mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu menyaksikan channel YouTube Gilang My Brother. Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak karena kita telah mencapai 10.000 subscriber teman-teman. Jadi gue gak bisa kasih apa-apa, gue cuma bisa ucapin terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton, teman-teman yang sudah menyaksikan, atau teman-teman yang sudah menyebarkan video-video gue, dan mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Cuma kali ini gue mau ada sedikit sedikit quiz ya, atau small quiz lah buat teman-teman yang mungkin selalu menyaksikan channel YouTube gue. Gue pengen menanyakan satu hal aja ke teman-teman semua. Menurut pendapat lo motor custom tuh seperti apa? Menurut pendapat lo pribadi aja, lo boleh ungkapin motor custom tuh seperti apa, dan lo boleh komentar di kolom komentar. Nanti komentar-komentar yang menurut gue unik dan menarik, gue akan kasih sedikit hadiah dari Gilang My Brother, dan mudah-mudahan juga nanti bermanfaat ya teman-teman. Gua tunggu jawabannya, gua tunggu komentarnya sebanyak-banyaknya, gua akan lihat satu per satu dan yang paling unik akan gua kasih teman-teman. Nah, gua lanjut lagi untuk episode kali ini gua membahas motor custom itu Yamaha Scorpio Custom Bobber, ini merek Om Rey yang ada di Jakarta. Dan sedikit berbeda tampilannya karena buat gua sebenarnya gua pengen cari yang beda, cari yang unik dengan basic tetap Yamaha Scorpio. Sebenarnya udah pernah gue buat juga, itu ada hampir mirip menyerupai dengan dia Yamaha Scorpio Custom Bobber Semok, yang gue sebut Bobber Semok lah. Teman-teman mungkin lihat video sebelumnya, dan ini ada berbeda karena body-body gue bikin sedikit lebih ramping, dan ban-ban kaki-kaki gue bikin sedikit lebih kekar. Mungkin teman-teman cuma penasaran seperti apa gambaran untuk videonya, gue nggak usah panjang lebar, langsung aja kita lihat video, check it out. Yeah, let's go. I'm unstoppable, do the impossible, I'm irresponsible, yet I'm phenomenal, I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know, no I'm not stopping, no, conquer the obstacle, to the top, here I go, think I'm chosen, to be the king of rock, think the people have spoken, I can hear the tick tock of the clock, I'm in motion, so now I'm gonna pop, causing all this commotion, I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know we're back with the Guinness, setting records every minute, every track. An addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting, making racks, making millions. Boy, yeah. Rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, fine, I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. Nah, itu dia teman-teman, penampakan sedikit Yamaha Scorpio Custom Bobber milik Sultan yang ada di Jakarta. Nah, kalau kemarin gue banyak main berwarna hitam, kali ini gue main berwarna merah dengan perpaduan yang buat gue cakep banget, antara merah dengan hitam. Gue padu dengan ban yang gue pakai white wall, ya kan, lebih kelihatan kerennya dan lebih elegannya, dan body gue bikin lebih kecil, jadi buat gue asik aja. Tapi kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, itu silahkan ya teman-teman ya, karena inilah karya kita yang mungkin bisa gue tampilin buat teman-teman semua, dan teman-teman mungkin di rumah menanyakan part-partnya ini apa saja. Nanti gue juga akan bahas harga, gue akan bahas semuanya, dan lo tetap harus tonton terus, lo tetap stay tune aja. Dan kali ini gue akan dulu bahas dulu mengenai spare partnya teman-teman. Jadi part-part apa saja ini pakai pada Yamaha Scorpio Custom Bobber. Kita lihat video ya, check it out. Ya teman-teman, langsung aja kali ini gue akan jelasin part-part apa saja ini pakai pada Yamaha Scorpio Custom Bobber. Nah, kali ini gue akan mulai pada area kaki teman-teman. Nah, untuk area kaki sendiri di sini gue menggunakan ban Shinko, yaitu ban Shinko klasik teman-teman, tipe E270. Di sini gue menggunakan yang white wall
Untuk bagian depan di sini gue menggunakan ring 18 dengan size 18400, dan bagian belakang gue menggunakan ring 16 dengan size 16500, teman-teman. Untuk peleknya sendiri di sini gue menggunakan pelek aftermarket aluminium berwarna hitam. Di sini gue menggunakan untuk bagian depan gue menggunakan ring 18, yaitu gue menggunakan size 18300, dan bagian belakang gue menggunakan ring 16 dengan size 16350, teman-teman. Nah, untuk jari-jarinya gue menggunakan jari-jari chrome dari TDR, dan tromolnya gue menggunakan tromol dari Yamaha Scorpio. Nah, untuk shock depan sama, gue menggunakan shock depan upside down, ini aftermarket dari MotoGP. Gue menggunakan berwarna hitam, dan shock breaker belakang gue menggunakan Scarlett dengan size 320. Nah, untuk jok sendiri di sini gue menggunakan bahan MBT Carrera, teman-teman, dan gue membagi menjadi dua bagian, bagian depan dan bagian belakang, di mana ada bagian yang unik di sini. Untuk bagian depannya gue menggunakan spring, teman-teman, pada bagian bawah depan jok. Nah, untuk body sendiri di sini gue menggunakan body dengan plat galvanis dengan ketebalan 0,9. Untuk bagian tangki, spakbord, dan bok aki di sini kita handmade semua, teman-teman. Dan untuk lampu-lampu di sini gue menggunakan lampu depan Daymaker O-ring, dan untuk lampu belakang gue menggunakan lampu grill, teman-teman, dan sennya gue menggunakan sen aftermarket. Nah, untuk speedometer sendiri di sini gue menggunakan speedometer digital, dan untuk stangnya di sini gue menggunakan stang camar 14 cm, dan hand gripnya gue menggunakan hand grip dari Triple S. Nah, untuk perspektif sendiri di sini kita handmade ya, teman-teman, yang sudah kita chrome juga. Dan untuk knalpotnya di sini gue menggunakan knalpot longsong berwarna hitam yang gue wrapping berwarna hitam, teman-teman. Nah, untuk mesinnya sendiri di sini gue menggunakan cat berwarna hitam dop, dan untuk body ini gue bikin berwarna cerah ya, teman-teman, yaitu berwarna merah, teman-teman. Nah, itu aja, teman-teman, part-part yang sudah kita jelaskan untuk Yamaha Scorpio Custom Bobber. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung, teman-teman bisa cek Instagram kita di Gilang My Brother. Gilang My Brother, brother your right. Nah, itu dari teman-teman, part-part apa saja yang dipakai pada Yamaha Scorpio Custom Bobber milik Om Rian yang ada di Jakarta. Buat teman-teman yang mau memesan unit seperti ini, teman-teman juga bisa call WA SMS ke nomor gue taruh di sini. Langsung gue yang angkat, langsung gue yang terima. Dan buat teman-teman yang mau nanya-nanya mengenai spare partnya, mau bertanya-tanya mengenai bentuknya segala macam, atau menanyakan selain bobber ya, Jeepster, Cafe Racer, apapun itu, teman-teman bisa follow Instagram gue di Gilang My Brother. Teman-teman bisa DM langsung Instagram gue Gilang My Brother. Nah, itu dia tadi, teman-teman, semua sudah gue kasih dari bentuknya, dari spare partnya, dan di sini gue akan bicara mengenai harga. Mungkin teman-teman ini banyak banget ditanyakan, bang, berapa sih harga dari motor ini? Di Gilang My Brother semua dikupas tuntas, dibuka. Cuman prosesnya aja yang gak gue kasih karena gue gak sempat bikin videonya. Jadi gue akan kasih tahu berapa harga dari motor ini. Nah, untuk motornya sendiri gue bandrol dengan harga 36 juta rupiah, teman-teman. Itu sudah berikut motor Yamaha Scorpio tahun 2011 atau 2013 range-nya. Tergantung kita dapatnya, teman-teman. Dan teman-teman juga sudah mendapatkan satu buah helm dari Gilang My Brother. Dan juga teman-teman sudah mendapatkan pajak, tentunya surat-surat yang akur, pajaknya on. Jadi teman-teman di luar daerah juga gak perlu khawatir karena Gilang My Brother sudah ada tim yang mengurusi masalah mutasi. Jadi teman-teman tinggal call WA SMS ke nomor kita, pesan langsung motor kita, dan semua masalah surat-surat, semua masalah plat segala macam nggak ada masalah, teman-teman. Gua akan bantu semua sampai ke tujuan, teman-teman. Nah, itu dia tadi mengenai harga. Abis ini gua akan tampilin test ride-nya, test ride yang Yamaha Scorpio Custom Bobber yang udah gua berhasil gua buat bersama tim My Brother. Dan sebelum gua undur diri, gua ucapin sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan YouTube yang lagi Gilang My Brother. Terima kasih buat supportnya, dan gue terima kasih banyak atas 10.000 subscriber. 10.000 itu buat gue banyak banget. Kalau dikumpulin di satu tempat ini ya banyak banget gitu. Gue ucapin terima kasih. Gue juga nggak nyangka kalau Gilang My Brother secepat itu sampai 10.000. Sekali lagi terima kasih banyak. Gue bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang udah kasih gue subscriber sebanyak itu, dan kalian luar biasa. Nah, itu aja video singkat dari gue. Buat teman-teman yang suka, teman-teman boleh nonton aja video, dan gue mohon untuk bantu share ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang nggak suka, nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Dan karena gue juga nggak pernah nyuruh lo untuk subscribe, buat sekali lagi gue nggak pernah nyuruh lo untuk subscribe. Sorry, gue nggak pernah nyuruh lo untuk subscribe, teman-teman, karena gue nggak akan memaksakan lo untuk subscribe, karena lu, gue pengen karya gue hanya untuk ditonton, disaksikan, dan dinikmati, teman-teman. Nah, itu aja. Abis ini gue akan kasih lihat video test ride-nya. Dan gue sekalian pamit undur diri. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Jangan lupa bahagia. Gila, my brother, brother, your rights.